Ada. Okay, so fun. Walau masih pakai seragam. Iya kan masih sekolah. Eh deket banget ya. Eh kita seru banget sih kayak pagi-pagi gitu kayak masih fresh. Ah kocak. Mana makanannya Kak Diani? Tadi beli. Lu udah makan belum? 6 buat ya. Udah. Lu udah dulu. Apaan sih? Suaranya putus-putus sumpah. Oh iya. Kayaknya Iya. Aku aneh banget. Ini aku udah mulai showroom ya, tapi tadi pikwannya belum aku pindahin ke laptop. Kenapa? Pikwannya belum aku Kenapa? pindahin ke laptop. Kok gak ada suaranya sih? Sumpah. Kayaknya harus pakai headset sih. Aku belum mandi. Kak Denny Bentar. belum mandi belum? Pakai headset dulu. Oh iya, gak ada suaranya. Oh iya ini ada. Kak Diani. Ada suaranya. Punya gue ada nggak? Ada. Kak Guys, Diani. punya gue. Ya. Kakak udah mandi belum? Udah dong. Si belum. Eh belum Aku mandi belum. guys. Iya ngapain mandi? Orang kan mereka juga gak bakal kayak Ya. mencium gitu. Kayak ya udah biarin Mandi. aja. Tadi mandi aja sih biar gak ngantuk. Soalnya biar melek. Nah, Jadi sih aku males. halo guys, selamat pagi. Halo. Itu ada suara si Eril. Enggak, ini suara Oh, ini. itu suara lu lagi kelas ya? Iya. Jadi kita harus nemenin si If Iya, ditemenin sekolah ya. Nini. Pelajaran apa, If? Mat wajib. Matematika. Oh, mata pelajaran wajib. Bukan matematika Matematika. wajib. Ya, kalau di Oh. sekolah aku tuh mat ada dua, yang wajib sama minat. Oh iya. Dulu aku juga gitu sih. IPS ya. Iya. Seru Anak sih IPS, IPS guys. kayak kalau IP eh kalau IPA tuh kayak noob gitu. Enggak sih. Astaga. Udah ah, kerja lagi jangan dong. Ditemenin sini kerjanya. Kita juga nemenin If sekolah. Iya. Oh, Yang sobek hayo. alasan dia kerja-kerja. Iya tuh. Ih parah katanya. Eh penonton kita tuh beda tahu ya gak sih? Iya. Gue baru tahu waktu live sama Juli itu, gue kira sama. Sekarang? Lu ngak Iya. ngak. Gak enak ya Ip sekolah online. Enak gak? Gak enak tahu, sumpah kayak aku nih ya kalau misalnya sekolah aja, sekolah langsung gitu ya. Harus mikir kan. Nah, kalau ini tuh kayak mikirnya harus berkali-kali Iya, lipat. Kalau benar-benar. misal kalau enggak ya udah nggak bakal dapet apa Iya kayak sih, intinya benar-benar. gitu. Aku aja nggak masuk Benar-benar. sama sekali. Ngaca mulu, ya nggak apa-apa lah, nggak ngaca ini mah lihat muka sendiri di sini. Iya. Eh, if pakai seragam ya itu, bukan pakai batik. Eh, bener gak sih itu seragam Ini lu? seragam batik ya. Oh, keren banget. Kangen deh sekolah. Iya, aku juga kangen sekolah. Ini tapi ya sekolah langsung. Langsung ya. Sampai jam berapa ya kalau sekolah? Sampai 13.15 atau 13.55. Kok lama banget sih? Tapi itu sebenarnya cepet kalau misalnya aku sekolah langsung itu pasti sampai jam 3 gitu. Eh, sumpah aku pakai koyo banyak banget guys di kaki. Sumpah pegel banget gak Iya sih? kan? Mau rontok badannya Iya, sumpah. jadi kita tuh Gila lagi sih. hektik banget ya gak sih? Lagi Iya. hektik banget. Eh Lagi kita suruh sibuk. sampai jam berapa Kak Didi? Terserah. Oke.
Dia ini udah berapa lama nggak sekolah dah? Oh, udah lama. Angkatan 2017, guys, lulusnya. Ifanya belum lulus. Dulu If kelas berapa ya? Nggak sih, If waktu Aku itu tiga tiga masuk SMP JKT, kan? masuk JKT masih SMP gitu, unyu-unyu Iya. gitu. Sekarang ternyata udah SMA dia. Tapi nggak berasa sih. Udah berapa tahun If di JKT kita? Kita berapa? 4 tahun ya? 4 tahun Empat lebih. tahun setengah. Iya, gurunya dicuekin, ih parah banget loh. Coba lo dengerin Nggak lah, apa-apa. dia ngomong apa. Males banget tau. Masih kalau aku dengerin Seangkatan. tuh aku nggak bisa menangkap apa-apa juga. Iya sih, susahnya sekolah. Gimana guys, kalian ada nggak sih yang sekolah online? Sama kayak If tuh ke sekarang tuh. Iya. Seangkatan. If kita lulus bareng tuh katanya. Jam istirahatnya? Asal-asikan. Jam istirahatnya jam berapa, Ip? Jam istirahatnya jam berapa ya? Bentar ya, aku lihat jadwal dulu. Kuliah online, semangat guys. If pakai bimbel online gak? Iya gak sih, If? Bimbel online tuh kayak apa sih? Kayak les bahasa Inggris. Kamu les bahasa Inggris juga kan? Oh, enggak, kan enggak lulus. Jadi aku keluar. Males. Ya ampun. Males Bener-bener aku. loh, bener-bener loh, Ip, sumpah. Eh, bentar-bentar aku mau ngambil sendok dulu. Lu nggak makan, Ip? Enggak. Nanti aku. Makan. Udah makan belum sih? Sarapan. Siapa aku? Ha-ha. Aku nanti. Kenapa nanti? Nanti pas jam istirahat aja. Aku belum istirahat, bukannya jam istirahat jam 10. 9 ya? 9.15. 10.35. Kok lama banget sih? Mintalah istirahat. Iya kan SMA. SMA tuh SMA. harus SMA aku jamnya. 9.30. Nuk banget, aku sih enggak sih kayak ya udah itu lebih mementingkan pelajaran dulu. Allah lo eh, sambil live tuh gue lihat-lihat. Eh, If jarang live tahu, suruh live terus tahu dia. Malu tahu. Coba deh rasain jadi aku. Malu tuh guys katanya. Padahal mah suka malu-maluin. If pengen kuliah tuh katanya. Enggak, aku udah nyesel tau bilang kayak aku skripsi gitu ya. Sumpah aku nyesel banget. Sumpah aku Kenapa? deg-degan mau kuliah. Kenapa? Kenapa? Kan seru kuliah nanti. Takut aja, kayak takut nanti tugasnya lebih banyak dari sekolah gitu-gitu. Ya emang. Terus kalau misalnya kuliah, kayaknya lebih galak-galak deh guru, apa dosennya. Dosennya. Kalau guru kan masih kayak bisa diajak bercanda gitu-gitu, kalau lu kan kayak enggak, kurang asik. Parah, parah banget. Nanti jam 10 katanya jam istirahatnya, guys. If mau makannya nanti. If gelut dong sama Eril. Eril lagi live gak sih? Lagi live. Dia di kamar mama aku. Oh. Ini kita nemenin grup IP kerja ya. Iyalah kita mah. Itu gurunya galak gak, Cuma If? nih aku ini enggak sih, cuman nih guru agak aneh. Taunya lu nggak di mute suaranya. Iya, aku pernah tahu lagi malu banget lagi aku ini ya, lagi Iya. kelas aku lupa nge-mute. Mute. Terus? Aku lagi nyanyi lagu INY, boy. Sumpah malu banget. Terus kata gurunya apa? Kayak langsung dibilang, if kamu lupa nge-mute ya gitu. Terus gue langsung, terus aku langsung mute. Untung nggak lagi show ya. Coba kalau Iya lagi juga show. sih. Jadi banyak gitu guys, kayak Eril waktu itu kayak lagi GR, dia sambil kelas, kasihan banget. GR sambil kelas, kasindi gitu-gitu ya, If ya. Kasih Tapi ini kalau kocak banget sumpah. aku nggak pernah lihat If kayak gitu sih. Karena kan pas udah di teater, aku udah kelar sekolah. Bentar-bentar, ambil tisu.
Sumpah, ngantuk banget. Kenapa? Ngantuk dingin. Emang kamu kalau bangun jam berapa, If? Kalau nggak sekolah. Ya. Kalau nggak sekolah ya bisa sampai jam 10 baru bangun atau jam 11. Kalau sekolah gini jam jam 6. 7.20. Aku pasang alarm 5 menit sekali. Sama sih. Aku bangun. Aku juga walaupun gak ada kegiatan gitu aku pasang alarm. Ih, ngapain? Kayak ya buat sarapan gitu-gitu aja. Ya aku males banget gitu. Aneh gimana? Coba jelaskan gurunya aneh gimana? Anehnya tuh nih ya, kalau guru-guru tuh ngeselinnya gini. Misalnya nih baru panggil. Kan kadang kalau misalnya online tuh emang suka delay kan? Iya. Yeah. Terus habis itu suka gini. If mana ya if mana? Ya kan aku jawab tapi kan di dianya delay, nyebelin banget oh, gak sih? Sabar gitu ya. Gak sabaran. Nyebelin nih. Kok makan bubur diaduk? If kalau makan bubur diaduk atau enggak? Diaduk. Iyalah, enggak diaduk gak enak gak sih? Iya, enggak menyatu. Mm-mm. Kok lu gak baca-baca komen sih? Baca, komen aku belum ada yang asik nih. Tuh guys, harus yang asik guys. Iya. Bubur. Bubur diaduk sih, buburnya diaduk gak enak banget. Iya, gak enak. Hambar. Tapi banyak yang bilang kalau diaduk nanti kayak benyek-benyek. Tapi lebih enak gak sih? Iya. Kalau aku biasa beli bubur nggak pakai kecap manis, tapi kaldunya itu banyak banget. Iya, benar. Aku lebih suka itunya banyak. Iya, kaldu enak banget. Kaldunya. Coba. Makan juga dong. Ini ya pikuan yang aku ingat nih. Bu, enggak, babi. Babi panggang atau babi kecap katanya. Babi kecap sih, kalau babi panggang tuh kayak keras-keras gitu nggak enak. Kalau kalian apa? Aku tidak makan babi guys. Cobain tahu enak. Katanya babi guling aja tuh. Pernah cobain nggak babi guling? Kolesterol. Bedanya babi apa, kamu pilih apa tadi, babi kecap? Babi kecap. Rasanya apa? Maksudnya kayak bedanya apa? Babi dicincang, abis itu kayak ada kuah kecapnya gitu, enak. Babi ngepet. Parah banget. Babi ngepet tuh yang itu kan ya, yang suka nyopet-nyopet ya? Tuh guys, babi ngepet apaan? Ditanya Ip. Emang pinguannya banget, ada yang penguin. Iya, pinguannya udah banyak belum? Udah banyak tapi aku baru screenshotin beberapa doang. Sama, karena HP-nya dipakai, karena ya Xiaomi nggak ada. Nggak ada ini. Iya, terus abis itu udah aku screenshotin tapi aku lupa pindahin ke laptop. Ih, pintar banget sih. Jadi aku nggak bisa lihat. Kocak emang. Pakai nih satenya. Sumpah sate babi enak banget. Aku suka banget sate babi. Oh my god. Sumpah. Emang enak babi di sate? Enak, enak banget kayak manis. Sambalnya menurut apa? Aku lebih enak sate babi. Kalau misalnya Kak Diani nyobain, cuman saya kan Kak Diani enggak boleh. Iya, non. Tidak boleh. Kamu kalau emang sate babi daripada sate daging gitu. Bumbunya kecap gitu juga. Aku sih lebih suka nggak pakai bumbu karena udah manis gitu. Kadiani suka sate bumbu kacang atau kecap? Dua-duanya suka, tapi sekarang lebih suka kayak yang kecap gak sih? Ih, bener. Kecap enak banget. Kalau yang kacang tuh kayak beda aja. Sate kalo kelinci. Kecap tuh jadi kayak ada pedas-pedas gitu. Sate kelinci gak pernah. Gak tega juga sih, ya gak sih?
kayak lucu gitu kelinci. Enggak sih, enggak suka binatang. Eh. Tuh, 5 menit tuh. Tanya dong, pura-pura nanya biar kelihatan ambis. Ih, males ah. Bu, tadi apa gitu? Padahal enggak ada. Masa aku enggak ngerti, ini tuh pelajarannya ribet banget. Apa sih bab bab berapa? Apa sih gimana sih kalau gue lupa kan cara sekolah. Nih, menghitung limas pakai Pitagoras tapi ada akar-akarnya gitu. Oh, nih, kayak gini nih. Kamu kelas 3 kan? Gila sih, ribet kan? Oh iya sih, ribet, ribet, ribet. Lama banget sih aku kalau ngerjain itu. Bahkan aku gak bisa ngerjain. Astagfirullah, Ip. Susah sombong. Tahu. Ah, kocak. Berapa siswa dah Ip itu? Siswa siswi. Ini 2-3 tapi satu ada yang katanya gak enak badan. Tuh, Brian mana Brian? Brian, dia Brian sakit. Katanya sakit. Cuman biasa suka bohong murid-murid tuh. Lu juga ya? Iya sih, aku juga pernah. Aku tuh kayak murid penyakitan tuh gak sih? Lagi kalau misalnya lagi JKT ada sirkus kan, mm-mm. Bilangnya sakit. Kenapa gak bilang ada kegiatan aja? Kadang-kadang aku bilang gitu, sumpah meninggal, sumpah aku gak tahu. Ada bu, ada. Ah mampus. Coba dia nanya apa? Ah. Bu, gue nggak tahu, gue nggak dengerin lo dari tadi. Lo tanya temen lu. Ih, sumpah meninggal. Ini gimana? Sabar, sabar bu, sabar. Gue mikir dulu. Di mute nggak tuh suaranya? 4 akar 2 dapat dari mana sih? Aduh. It lu gila-gilanya ya? Catatannya mana catatannya? Kayaknya Pitagoras gitu deh. Kayaknya aku stupid deh. Hah? Iya. Ya udah hitung, itu dihitung karena. Hai guys, makan ya. Di sarapan. Nggak ada. Tanya dong. Kita lanjut. Lo bisa jawab gak sih barusan? Enggak. Marah gak pokoknya dia? Pokoknya katanya tuh kan tadi, gak tau lah, gak ngerti dia. Susah pelajarannya dia. Paling suka pelajaran apa, If? Paling suka sosiologi sih. Ih, sama banget, dari tadi kita sama. Oh my god. Apaan sih, sumpah males banget. Karena sosiologi tuh bisa pakai kata-kata sendiri, iya, gitu. Iya, seru banget gak sih sosiologi tuh? Iya. Parah, aku dulu suka banget sih. Aku gak suka tuh kayak geografi gak terlalu suka sih. Iya, gak suka banget. Karena dia ada hitung-hitungannya gitu kan? Iya, sih? Bener. Kalian paling suka pelajaran apa guys? Terus, mana anak PKN IPS? Juga, PKN nyebelin sih. PKN kebanyakan undang-undang. Oh iya, bener. Kebanyakan ngafalin tanggal. Iya, kalau PKN kayak gitulah. Terus sejarah lo suka gak? Sejarah suka. Karena kalau sejarah di sekolah aku tuh kayak masih pertanyaannya yang gampang-gampang gitu, jadi aku suka. Kalau lo IPS, ini gak sih If ada fisika juga gak sih? Enggak, aku biologi. Oh biologi, ih enak banget dulu punya aku fisika. Kayak ih mendingan biologi gitu daripada fisika. Iya sih, kalau
Kalau fisika tuh kan kayak ada hitung-hitungannya gitu ya, Mas? Kayak matematika gitu. Iya. Fisika ya. Ekonomi suka nggak? Pasti nggak suka. Ekonomi Enggak, yang enggak. akuntansi. Akuntansi. Sumpah aku belajar ekonomi, akuntansi dari kelas 10 nggak ada yang aku tahu. Sama sih, aku kalau ekonomi biasa aku lebih mending, tapi Ya kalau aku nggak bisa juga, sumpah. lebih mending sih kayak ekonomi apa mikro makro gitu-gitu. Iya sih. Tapi kalau akuntansi tuh kayak oh my god, Iya, bukunya tebel kayak banget. terus pokoknya jelek deh bukunya jelek. Pokoknya yang berbau hitung-hitungan kita nggak suka. Iya benar. Rumus-rumus. Aku lebih suka hafalan, walaupun aku juga nggak jago menghafal. Lebih seru MTK. Widih, Anda pinter sekali, guys. Olahraga. Olahraga juga suka sih. Olahraga di kurikulum aku ya udah ada materi, jadi aku Kamu males. kurikulum, iya kurikulum 2012 bukan? 13. 13, iya bener-bener. Bener, aku juga itu waktu itu. Aku masuk SMA, dia baru pakai itu. Bahkan olahraganya kayak nulis, kebanyakan nulis gak sih, If? Iya. Terus kayak ditanya, Sumpah! badminton, apa kalau lapangan Bener-bener. badminton itu berapa kali Berapa? 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 Terus gini, Gitu-gitu. lapangan-lapangan sepak bola, terus Iya, kayak iya. lapangan voli. Oh my Sumpah God! sebel banget, gila. Sumpah sih. Pokoknya yang kurikulum 2013 ya semuanya serba kayak nggak Iya. ada prakteknya lebih jarang. Betul. Badminton, badminton asik. Terus kayak ini, kalau organisasi yang bulu tangkis nasional, internasional itu Iya, apa bener-bener. singkatannya gitu. Ih, ini beli banget. Ya weh, pokoknya kurikulum 2013 tuh kebanyakan presentasi lagi ya nggak sih, If? Iya. Seruan sastra guys, iya sih. Kalau Eril dulu IPA atau IPS? IPS. IPS juga. Dia kan akuntansi. Iya. Oh iya, kuliahnya. KTSP 2016 sih enak sih itu, 2016. Lebih suka pelajaran jam kosong. Oh, nggak ditanya lagi itu mah. Lebih demen olahraga apa kesenian? Lo ada kesenian nggak? If. Ada seni musik, seni budaya. Oh, seni Tapi itu budaya juga ya. teori, itu teori. Iya, teori. Iya, bener banget, guys. Seni budaya aku lagi belajarin kayak dimensi, tiga dimensi, seni dua dimensi gitu. Oh iya. Pokoknya tuh gitulah, susah. Kita tuh banyak Iya. nulis gitu, guys, kurikulum Karena 2013. kurikulumnya yang terbaru gitu, males. Aku lulus sudah berapa tahun ya? 18, 19, 19. Udah 4 tahun, weh, lulus IP. Gila gak sih? Oh iya benar. Ih, lama juga. Emang kita Iya. beda berapa tahun? Kamu 2000 berapa? 2000 Tiga. 3. Kok 99? Oh. Sisi 3 tahun gak sih? 4 tahun ya? Iya benar. Sat eh 0 1 2 3 4 Dulu tahun. tuh If masih kecil banget masuk JKT. Terus dia kayak malu-malu gitu Iya. gak kayak sekarang. Dulu dia mainnya sama Ori doang. Iya, aku juga bingung kenapa aku bisa deket sama Kaori. Sebenarnya aku bisa bisa bawel ya karena Kak Kristi tahu. Kak Kiti. Iya, Kak Kristi Soalnya ya. iya dia deketin aku kan terus dia bilang, "Ip, kamu jangan diem aja, kamu tuh harus bawel. Kamu harus Bahkan ngumpul, ngumpul, ngumpul gitu." bahkan Ip kalau makannya di pojokan berdua sama Ori kayak punya dunia sendiri, guys. Iya, karena aku susah beradaptasi tahu. Nggak bisa langsung kayak ngumpul gitu, nggak bisa. Padahal Ha, kita udah kayak aku tuh harus kayak diajak dulu gitu. ah, orang diajak juga. Gitu-gitu enggak pernah Ip ngomong, sumpah. Kenapa Ip sekarang jadi bawel? Karena udah lama terus udah kayak mengenal lingkungannya aja. Terus jadi kayak udah bisa berbaur aja. Ori siapa katanya? Ori itu As dulu member. iya. Lu nggak pernah live sama Eril sih? Sering ya? Enggak sih, aku tuh males, bukan males sih,
kayak malu aja showroom, jadi kayak aku mengulur-ngulur waktu. Guys, dia malu showroom katanya. Kayak nggak suka gitu loh, live-live gitu. Parah. Oh iya. Kavia bahkan udah 100 jam, sumpah. Udah. Wow, udah amazing. Gak wajar banget dia. Amazing. Ayo, if 100 jam. Gak bisa, aku aja baru 3 jam bulan ini. Dia ini dulu kelas 3-nya udah gak di Pekalongan. Iya, di Jakarta kelas 3-nya. Oh iya, aku inget pikuannya lagi. Ada yang bilang, ketinggalan dompet atau ketinggalan HP? Kalau aku, dompet. Dompet sih. Dompet. Karena masih ada internet bankingnya gak sih? Iya. Kalau misalnya HP itu ada foto-foto. Terus kayak misalnya fotonya kayak banyak kenangannya gitu. Nah itu gak bisa tuh. Oke gitu pasti kayak nyesek buat gitu. Iya, bahkan dulu tau gak sih aku pernah kayak gini. Waktu SMP. Apa namanya, jadi tuh dulu kan zaman SMP kan ini lu tau gak sih? Di zaman lu, asik zaman lu. Ini if yang, apa namanya, HP tapi pakai memory card gitu. Tau gak? Enggak. Ya Allah, zaman dia udah gak ada guys. Pakai memory card. Yang mana? Jadi kita tuh harus beli memori dulu berapa giga gitu. Kayak kalau sekarang kan misalkan Xiaomi memorinya 64 GB gitu. Ngerti gak sih? SD card, masa enggak tahu? Oh, iya tahu SD card tapi enggak tahu HP yang mesti gitu-gitu, enggak tahu. Iya, SD card gitu kan dulu tuh foto aku sampai kayak beribu-ribu gitu kan zaman SMP, terus kayak banyak kenangan gitu sama teman-teman, terus hilang SD card-nya, terus gue gini, gue sempet ngomong gini, ih gue mending kehilangan duit 100.000 nggak apa-apa dah gitu. Dulu kan kayak 100.000 buat anak SMP kan kayak banyak banget kan, terus ih gue mending kehilangan duit daripada kehilangan SD card gitu. Terus gak lama kemudian besoknya gue kehilangan duit beneran dong. Terus dari situ gue kayak mikir, oh ya omongan adalah doa. Sumpah sih. Aku nggak tahu lo ada HP kayak gitu. Ya ampun itu, guys. Itu BB. Iya, zaman-zaman BB gitu. Oh, aku pakai. Tapi nah, iya. Kayak gitu. Ih, kan kita habis kayak mindahin lagu gitu di komputer sekolahan terus hilang punya gue. Oh. Kan kecil kan. Ya, aku itu juga pernah tahu. Aku pernah yang pas kita lagi dahsyat Kak Jani. Awal-awal ya, masih Gen 5. Terus kita mau yang nyanyi 17 Agustus itu mau. Oh, yang pertama kan, itu ya dulu. Iya, terus kan subuh-subuh. Terus aku megang tuh HP 2. Enggak, satu. Dua. Iya, dua. Aku asik pegang dua. Guys. Tapi yang satu enggak ada line gitu-gitu, enggak ada Twitter. Jadi yang satu HP utama aku itu hilang, ketinggalan di toilet staff. Oh, tahu gue sumpah, yang mana. Aku enggak ngerti lagi. Kayak kalau HP hilang tuh ya kayak jantungnya kayak berhenti, tapi nyesek banget. Tapi akhirnya waktu itu bisa. Tapi akhirnya waktu itu staffnya baik ya? Itu dibalikin kan waktu itu? Iya, iya dibalikin. Gara-gara iya. Itu ada CCTV-nya di WC-nya. Oh, terus katanya tukang taksi gitu yang ngambil. Terus akhirnya kita ke security, aku sama mama aku gitu. Ke security FX habis itu dibalikin. Mm-mm. Gitu deh. Gila sih, itu udah kayak berapa jam gitu, untung masih ada, sumpah. Kalau enggak aku bisa nangis. Iya. Waktu itu If kayak udah panik gitu, guys. Iya. Iya, zaman-zaman HP Cina berkeliaran, bener HP Nokia. Bahkan HP aku juga pernah ketinggalan di bangku penonton di teater. Bener-bener loh semuanya. Terus untung ada yang kayak, untung kan aku wallpapernya pakai enggak notif IG gitu, ada JKT48.if gitu. Terus untung kayaknya ada fans juga yang untung baik. Terus dia bilang ini HP-nya If kita, terus kasih ke Babi. Oh iya, bisa-bisanya iya. lu pasti pas JR ditaruh di pas situ JR, ya iya. Iya weh, dulu ada handphone kayak Mito, Motorola, Oh My God, Asia Hidayah. If kayaknya gak menangin guys, zaman-zaman itu. Kayaknya dia udah Samsung.
Udah BlackBerry, guys, dia. Enggak lah, Xiaomi lah, kan Xiaomi Iya, terdahulu oh iya, banget lah. Xiaomi lah, ya gak sih? Iya. Xiaomi dari masa ke masa tuh udah ada, guys. Itu Xiaomi? Iya, jarang kok pakai. Nggak ada? Beli! Beli! Oh, beli! Eh, guys, si If bilang aku nggak ada. Beli iya. Dong, Xiaomi tuh jahat lagi diskon, banget, guys. Xiaomi lagi diskon loh. Jahat banget Xiaomi ya. Dulu kan HP yang Xiaomi aku ini tahu. Eh dulu kita pernah setahun. Kita pertama kali dikasih HP juga Xiaomi dulu ya, Mi A1 enggak sih? If dulu dikasih handphone. Iya. Sama Xiaomi. Aku masih ada tapi udah rusak HP-nya. Aku ada. Iya udah rusak sih. Aku ada cuman waktu itu kesita setahun di sekolah. Terus habis itu udah dibalikin tapi kayak udah aku udah ada HP baru gitu. Gaya lu. Ya sorry ya, emang konsep hidupnya sombong. Oh, dia menyombong untuk merendah deh kayaknya, bukan merendah untuk menyombong. Mana aku belum istirahat. Mau dong krip, mau krip pakai cabe. Soto apa? Kata Kak Dani mau. Pakai dikit aja. Dikit aja. Seru banget beli soto. Kok yang beli sih? Krip? Kan dia supir abis dari pasar tadi sama Mami. Oh, barusan? Iya. Tadi kan live sama Kak Amel di mobil. Oh iya. Seru banget. Dia lagi live juga ini. Enggak, udah kelar tuh kayaknya. Ip, lu pernah main PSP enggak? Gue aja gak tahu guys. PSP apa? PSP, PS gak sih? Gak tau apa sih. Oh, PSP. PSP. Pernah? Gue aja gak tau. Gua itu sih kan gak... yang video aku majari, aku main PSP. Gue gak suka main games. Aku suka sih. Lo main games apa aja? Ah, lo juga mainnya ini doang, If. Kayak salon-salonan gitu. Enggak, enak aja. Mario Bros. enggak. Iya, Mario Bros, Mario Kart. Tapi kalau di PSP aku biasanya mainnya Tekken. Tekken sama SpongeBob. SpongeBob gak tuh? Open kamera kawan. Hai guys. Pernah main Zuma? Pernah. Apa itu foto? Kok lu gak senyum? Gak usah. Emang harus foto gitu ya? Capture? Iya, kayak buat bukti gitu. Makasih ya, Bu. Krip, gue mau minum dong. Please lah. Tadi ini ayo abisnya ke tempat latihan. Bisa-bisanya, masih jam berapa, woy? Enggak, nanti. Datang cepet ya, kita. Iya, aku jam 3 udah ke sana. Enggak, nanti kan makasih, pindah Bu. Tempatnya. Sekarang jam berapa sih? Kamu selesai jam berapa nanti? Aku selesai, sabar. Sejarah. Ih, sejarah nih. Cuma nih ya, sejarah gurunya kocak banget, sumpah. Ih, seru, nah, kocak mau sih, dengerin. Kocak aja gitu. Deni. Apa, Krip? Lu belum mandi ya, Krip? Lu belum mandi ya, Krip? Belum lah. Udah cuci muka tadi. Aku sama Cheryl tuh kalau ini kayak enggak penting-penting. Oh, udah selesai. Enggak penting sih. Eril kok udah selesai showroom-nya? Berapa jam? Eril kok lu udah selesai showroom-nya berapa jam tadi? 2 jam. Waduh. Enggak bisa lama-lama. Weh, tamu tuh kena kuah ini. Karena baterainya habis. Karena baterainya, oh iya. Belanja apa tuh Eril tadi? Eril belanja apa? Gue enggak bisa. Eril, lu belanja apa Eril? Enggak, gue enggak belanja. Mami beliin gue ketan bubuk enggak? Enggak. Ya, ya. Penampakan hidung. Penampakan laptop. Udah. Krip. Tolong ambilin gue minum. Ya Allah, Ih, lo bener-bener nyuruh-nyuruh mpok lo.
Fedi juga kemarin nyuruh-nyuruh aku jadi gantian. Kita bacain podium dulu kali. Pada haus waro nanti. Ya. Coba lu baca dulu dong podium lo. Aku baca ya. Yang pertama ada Kak Fajar. Yang kedua ada Kak Fikriel, ketiga ada Kak Raymond, keempat ada Kak Dita, kelima ada Anak Bali, keenam ada Ahsaae, terus ketujuh ada Alif Julian, kedelapan ada Iflies, keren deh, kesembilan ada YWNTA, ini Kak Chandra. Ke-10 ada Kak Jipo, ke-11, iya 10 deh, 10 dulu. Mau diwaro, naik ke podium. Yo, hey guys, asik. Ya gitu. Kok 10 doang bukan 13 ya? Enggak, 10 kalau di showroom aku 10, biar nanti pada ambis, pada naik, udah gitu. Ini aku ada Kak Jess, Kak Sulistiawati, Kak T-Rex, Kak Rian, Kak Rizky, Kak Binbin, Kak Fika, Kak Ibe, Kak Aj, Kak Bawango, Kak Muhammad, hey you guys. Madu pahit gak tuh? Coba makanannya liatin dong. Sabar. Kok lu suka sotomi sih? Gue gak suka tau sotomi. Sotomi Bogor gitu kan? Simpan aja. Nggak tahu deh ini soto mie apa. Sebenarnya aku nggak suka soto mie pakai bihun, sukanya risolnya doang. Iya, itu soto mie. Dibeliin atau bikin sendiri? Dibeliin. Kak Denny masih makan? Masih. Sama kan aku lama banget makannya. Oh, hari ini enggak ada Google Meet sejarah. Kayaknya ada. Ya. Yes. Kalau Kak Davi, bukan, Kak Davi. Tapi ada tugas, aku sambil bikin tugas ya. Tugas apa coba? Tugas sejarah. Disuruh ngerjain apa? Sotomi pakai nasi. Ih, orang yang udah ada bihun. Bikin konten Gen 5 di JKT TV. Iya nih, Gen 5 gak pernah diundang. Kayaknya Gen 5 kan enggak. Kayaknya Gen 5 tuh gen yang paling gak kompak deh. Soalnya emang kita tuh yang kayak, enggak sih bukan kakak ya, aku. Soalnya kayak Gen 5 langsung masuk tim gitu loh. Jadi kayak gak ada solidaritasnya sama sekali, enggak sih? Iya, kayak gak berasa ya dulu, kayak gak bareng-bareng gitu gak sih, If? Iya, kita mencar-mencar gitu, jadi kayak emang dari awalnya kayak gitu, jadi sekarang juga misah-misah ya? Sambil nonton Ikatan Cinta ya, aku belum nonton 4 episode, sumpah. Dulu kalau aku ini tahu sukanya SCTV itu apa ya? Yang main ini loh, Steven William sama Natasha Wilona waktu pacaran. Siapa sih? Anak jalanan. Iya, If, gue nonton itu, If, bahkan sumpah, itu seru banget. Itu terakhir gue nonton gila-gilanya sama sinetron. Terus sampai kalau latihan, besoknya gue nonton di itu episode ya, ini juga. Gue gak bisa ketinggalan. Sama, di SCTV tuh dulu ini Arti Sahabat. Arti Sahabat yang... bukan Indosiar gak sih? Indosiar ya? Oh, iya, Indosiar, iya. Lu udah lahir, udah ya? Udahlah, aku kayaknya SD deh, SD atau SMP gitu. SD. Iya, aku pokoknya terakhir nonton itu kayak Anak Jalanan tuh gila sih, gue gak bisa ke-skip satu episode pun. Arti Sahabat? Bukan, Anak Jalanan, yang boy, si boy. Tapi kayak nonton. Sekarang, terus kan mereka main sinetron lagi ya? Tapi gak suka. Iya, kayak udah gak klop aja gitu. Bener-bener. Oh iya, Anak Jalanan RCTI ya, bener-bener RCTI guys. Sorry. Terus sekarang Tukang yang bubur di... naik haji, aku gak pernah nonton sih.
Gue dulu nonton sih, karena kayak kalau inget tukang bubur naik haji itu kayak suasana kayak di rumah banget, pasti selalu nonton itu. Nah, itu kan kayak tahu religius gitu. Nah, aku nggak suka gitu. Indosiar, oh my god, Indosiar. Eh, juga suka nonton Indosiar, enggak, BTW. Enggak. Kalau kalau enggak, kalau azab aku nggak suka sumpah, kayak tapi tahu nggak sih? Aja, kayak filmnya tuh kayak saat kayak bener-bener dunia kagak ada orang baik gitu. Tapi tau gak sih si If ya tahu semua artis-artis di Indosiar kayak Inul, Nazar, kayak semuanya tahu eh. Oh itu karena tau gak sih kakak tahu film kalau malam-malam ini gak sih dulu The Terong Show. Iya If bahkan sampai tahu guys. Nah acaranya. Bapak aku tuh papa aku nonton karena kayak MC-nya tuh kocak-kocak gitu kan, ya udah jadi aku nonton juga. Kalau aku nontonnya ya itu Azab, tapi kalau yang dangdut-dangdutnya gitu nggak suka. Iya, pas dangdutnya aku skip, tapi pas MC-nya gitu aku nonton sama papa aku. Tapi Indosiar sekarang kayak udah nggak ada acara yang bagus sih. Lu nonton apa tuh judulnya? Apa? Ikatan Cinta. Ikatan Cinta udah episode berapa? Udah 100 lebih. Hah? Udah 100 lebih Ikatan Cinta? Udah. Nonton dong, If. Gue gak pernah nonton sih. Masa udah episode 100 sih? Emang itu ceritanya tentang apa sih Ikatan Cinta, tapi guys? Tapi harus kayak... Aku terakhir nonton 18 Januari. Berarti kita nonton 19 Januari ya. Ikatan Cinta. Cinta. 19 Januari 2021. Full episode. Kita harus cari gitu. Biar dapet. Itu tentang apa, If, sinetronnya? Ah, complicated kalau misalnya dijelasin. Garis besarnya aja, apa, kayak Amanda Manopo-nya itu siapa, gitu. Intinya Amanda Manopo itu difitnah sama adik tirinya. Kalau misalnya dia ngebunuh mantannya si Amanda. Padahal enggak, kan? Terus abis itu, tapi adiknya yang korban dibunuh ini... enggak, kakaknya yang korban dibunuh ini apa sih, tuh kan kalian ya pokoknya gitu. Terus abis itu ngiranya Amandanya yang ngebunuh, padahal enggak. Terus sekarang kayak Amandanya nikah sama kakaknya ini, si Arya Saloka. Karena si Arya Salokanya mau balas dendam sama Amanda Manopo. Iya, tapi sekarang Arya Salokanya kayak udah cinta gitu, udah jadi suka beneran gitu, gitu. Iya. Yeah. Ikatan Cinta guys, gue gak pernah nonton. Seru banget sih. Ya kita nonton ya. Lu nonton dari awal emang? Enggak. Awalnya aku kira kalau misalnya sinetron di RCTI itu kayak kayaknya gak bagus deh, bagusan SCTV. Ternyata gara-gara Ikatan Cinta trending topik mulu di Twitter, ya udah aku coba nonton. Dia ini pernah nonton Cinta Fitri? Pernah dulu? Itu aku banyak pernah banget episode-nya. Bentar, mau minum susu. Lu kalau nonton Ikatan Cinta, Fikri B juga suka? Apa? Fikri B juga suka Ikatan Cinta? Enggak, yang suka cuma aku. Mama kamu? Enggak. Mami kamu gak suka juga? Enggak. Tonton Jendela SMP, Jendela SMA itu ya? Udah SMP? SMP? Udah gak jelas tau, sekarang masa Jokonya jadi botak, terus botaknya kayak iya, enggak. Kayak kemarin waktu gue di acara itu ada mereka-mereka, terus gue bilang, ini acara apa sih? Oh ternyata ada filmnya, ada sinetronnya. Iya. Aku dulu suka nonton itu, cuman sekarang kayak udah jelek gitu ceritanya. Bahkan dulu If suka nonton GGS, guys. Iya. Gue juga suka sih. Gue tuh gara-gara gabut, terus pas aku lihat si Prilly sama Aliando oke juga, terus romantis kayak... banget. Kayak aku tuh suka. Gue lebih suka film-film yang kayak romantis-romantis gitu gak sih, If? Iya, benar, daripada yang kayak terlalu agama-agama gitu. Iya. Terus gue kadang suka halu gitu. Oh my god, gitu kalau lihat sinetron-sinetron yang apa, yang romantis. Bener. Terus kayak jadi pengen
si cowok sama si cewek nikah beneran. Iya, bener-bener. Ada bapaknya sih, iya bener, woy, ada bapaknya sih jadi serigala. Emang iya? Aku gak tahu. Iya, woy, itu papanya sih, itu kan bapaknya sih. Sisi Digo iya, dia suka kacau. Sampai halu. Bener kalau nonton yang cinta-cinta itu tuh kayak romantis-romantis gitu jadi halu. Mm-hmm. Kayak ih oh my god seandainya gue digituin. Iya iya. Jadi kayak mendalami itu bisa jadi nangis beneran sumpah. Iya. Itu yang aku rasain. Bener-bener. Kok Amanda Manopo kalau gue lihat-lihat dia nangis mulu deh. Mm-mm. Kan cintanya kayak hidupnya merana bener. Guys maaf aku kalau minum bunyi jadi aku lepas ini dulu. Gue kalau minum bunyi. Kenapa minum bunyi? Enggak apa. Lut gitu. Gila sih. Kayaknya ini episode 18 deh. Aturan enggak ini. Adegannya. Ini udah nonton, Uwe. Minum susu dan kau. Oke, episode ini gak seru. Kita nonton 20 Januari. Iya, ini gambarnya kasihin, Kak. Dapat project waktu last show. Ulang tahun. Salah satu gelas yang masih tersisa. Kedengeran, tuh kan? Kalau misalkan minum tuh kedengeran pasti aku. Malu. If, kalau lo disuruh main di Ikatan Cinta, mau gak? Enggak, aku gak suka main sinetron. Kenapa? Gak suka main film juga. Kayak gak suka aja. Itu bukan passion aku, Azik. Iya sih, tapi lu kan keren waktu main di itu. Apa, Keluarga Cemara. Tapi itu kayak beban banget sih. Kayak aku gak bisa acting. Jadi aku gak bisa, gak suka. Bukannya dulu gitu. Kelas acting. Sumpah kelas actingnya gak jelas, sumpah. Kayak tiba-tiba disuruh berdiri. Terus disuruh fokus, ngebayangin kayak kamu lagi sedih. Terus melototin temen gitu. Terus kita kayak sensi gitu. Capek guys, pengen sendelan. If lo pakai tripod ya? Iya, pakai ring light. Sama sih. Tapi ring lightnya gak aku nyalain. Terang banget ya? Mm-mm. Mana kok gak nonton lagi? Kok lo gak makan lagi sih? Sabar. Oh ya, gue mau baca. Kurang pedes, tapi kalau aku pedes, kalau misalnya pedes, aku bisa mencret. Aduh, banyak mau nih orang. Aduh, hatiku mati nggak tuh? Ini aku udah nonton nih. Sumpah kesel banget ada. Oh. Pake lagi ini sih. Udah. Kan lo pinter acting, if acting bohong. Oh, kalau bohong itu passion, bukan acting lagi. Guys, dengerin guys dia ngomong. Ngajar emang. If ada yang nanya nih, if. Apa? Gue baru capture dikit sih, nggak banyak. Mana? Gue kalau abis makan bubur, pusing. Ada kacangnya, kayak ada yang nyangkut gitu di sini. Kakak pakai kacang, aku gak pernah pakai kacang, gak enak. Aku lo malah suka kacangnya. Ih, gak enak, kayak gosong. Udah makan belum? Udah, nih kita bagusan abis makan. First impression satu sama lain, if coba gue mau denger dari lo dong. First impression lo ke gue, Azik. Apa ya? Pertama kali Kadiani tuh kayaknya orangnya kayak menye-menye gitu. Yang kayak parah sih. Kayak gak bisa tegas gitu orangnya. Gak enakan ya. Kalau misalnya nolak. Kan first impression. Iya. Jadi kayak yang pertama aku lihat. Contohnya? Iya gitu, kayak orangnya lembek gitu. Gak enakan gitu. Kayak maksudnya kayak kalau apa-apa tuh gak tegas. Enggak kayak gak bisa. Iya kayak gak bisa kasih keputusan. Kalau misalnya kayak ditanya kayak iya gini-gini gitu-gitu. Karena gak enak, karena tuh gak enak gitu loh. Gue kayaknya kayak gak enakan buat menolak kadang atau gimana gitu. Ya itu Capricorn palsu. Weh, coba Kak ya. Jani, first impression kakak aku apa? Sekarang aku tegas orangnya.
first impression ke IF. Apa ya? Ini orangnya dulu kalau dulu ngeliatnya kayak ih pendiam nih, susah bergaul nih gitu, kayak susah susah buat diajak ngobrol gitu. Tapi kayak lama-lama jadi ya udah seru aja kalau ngobrol sama If. Bercanda. Emang aku orangnya seru banget. Orang karena Dila aja sekarang demen banget sama aku. Introvert, dulunya introvert banget guys, introvert. Tapi emang aku introvert sih. Parah. Tapi kalau misalnya aku bercanda, aku kayak ya udah bercanda berisik gitu. Tapi aku emang sebenarnya orang introvert. Karena aku nggak bisa cerita gitu, kayak cerita semua masalah aku misalnya. Asik, lu kalau cerita ke siapa? Ke Krip? Iya, ke Krip atau enggak, tapi enggak selalu juga. Paling aku kayak harus mendem dulu, terus kayak sendiri, lama-lama baru bisa cerita dikit. Sama sih, gue juga kayak, apa ya, bukan introvert sih, tapi kayak gimana sih, kayak gue kalau punya masalah, ya udah gue mending gue diem. Iya, kayak gak bisa cerita. Kalau misalnya aku cerita tuh ya, bakal jadi nangis. Terus malah sama-sama. Jadi kayak ribet gitu, jadi mendingan gak usah cerita. Iya, gue kayak tipe orang yang kayak ya udahlah orang lain juga punya masalah, jadi kayak ya udah deh gue. Tapi nanti lama-lama kalau kita udah kayak nggak kuat, ya udah nanti cerita. Kalau lagi pengen ya udahlah cerita gitu. Pengen. Bener-bener. Setuju. Ya nggak sih, kayak mendem gitu. Tapi If sekarang extrovert guys. Kalau nggak enak jangan dimakan. If dulu emang pendiam, iya. Bahkan dulu If kalau teater gitu, kalau mau MC gitu dia malu-malu gitu, weh, zaman Iya. pajama. Sebenarnya kadang juga tahu kalau misalnya lagi MC-nya kayak all member yang digabung gitu, aku nggak bisa berisik gitu Suka, karena iya sih, suka awkward ya. Takutnya jokes aku sama jokes yang lain Beda. nggak masuk, terus malah jadi Iya. klik gitu. Jadi aku mendingan Benar-benar diam. benar. Terus if ini terus dulu tuh apa namanya kayak kita suka di apa suka belajar apa sih disuruh belajar ekspresi depan kaca gitu nggak sih Iya, if saking gara-gara saking pokoknya saking kita setiap susah ganti setlist, karena kan tim T ini kan ganti-ganti iya setlist gitu. saking kita susah buat berekspresi gitu ya dulu Iya, apalagi aku macam kalau berekspresi sumpah kayak sama sih kago. nanti tuh kayak kalau di rumah kayak ngeliatin kaca ih gimana ya gitu. Apalagi ekspresi seksi sumpah sampai sekarang kayak aku kalau ekspresi seksi kayak aneh gitu. Kayak Iya bawaannya tuh kayak sih. senyum gitu loh, jadi kayak jelek. Kayak senyum songong gitu kayak susah gak sih? Iya, bener. Iya sih. Terus lu pajama dulu sukanya lagu apa, If? If Ini lu yang juga. apabila ku di itu. Oh, Inochi ya? Iya. Sama Two Years Later aku suka juga. Ih, Two Years Later sih. Aku suka banget Two Years Later. Kayak artinya oh my god, oh my god, oh my god. Udah sih, udah. Ah, sama ini. Kalau Suifuha aku sukanya gerakannya karena itu yang kayak Oh iya, garang benar-benar. gitu, jadi aku suka. Aku suka tahu kayak lagu yang gerakannya kayak garang-garang gitu, kayak Uza gitu. Oh gitu. Gue malah gak bisa sih. Maksudnya gak bisa berekspresinya gimana. Iya sih, Gitu-gitu. ekspresinya emang susah, tapi Cool. kalau misalnya kayak gerakannya gitu aku Iya suka. sih, asik gitu ya. Gue suka Two Years Later, itu bagus banget. Dulu lo unitnya apa sih? Tenshin no Shippo doang ya? Iya. Iya sih, tapi aku udah gue Junjo Sugi ya. Oh iya. Ih, kangen deh. Kita lucu Iya, banget dulu, Pajama. Gue kalau unitnya denger Pajama lagu guys. Pajama tuh suka kayak pikirannya langsung flashback gitu gak Iya, sih kak? flashback. Dulu waktu latihan kita kayak, ngerti gak sih, If? Kita yang Iya. awalnya kita gak bisa baca blocking gitu, kayak kaget dikasih kertas Iya ini bener. apaan, kertas Kayak aku apaan. bingung, karena kan aku juga gak tau banget sama JKT kan. Kayak pas dibacain nomornya, hah? Emang ini Amit-amit ya nomor Allah. apa gitu yang kayak gitu. Gitu, kayak seneng sih dulu dapet pajama dan bisa merasakan pajama. Menurut gue kayak kalau member JKT kalau nggak pajama kayak nggak afdol aja nggak sih? Iya, Eril, Eril, Eril. Oh, Eril belum pernah. Belum. Si Enaknya Tato dia. emang. Tapi nggak enak. Tapi ya, Tim T tuh enak tau. Kayak bisa ngabawin semuanya. Tapi Iya, aku bener-bener. tinggal satu lagi. TWT. Apa? Oh, lo TWT. Iya, kita TWT udah nggak ikut ya, If, ya. Aku juga TWT udah nggak ikut. Terakhir Aku kita ikut. TNM.
TNM tuh bagus banget. TNM tuh bagus banget tau. Yes, at least. Sumpah. Bahkan aku kayak gini, Kak Friska kalau graduate TNM aja dong Kak Friska. Gue mikir kayak gitu tau, kayak TNM tuh bagus. Apa sih lagu yang liriknya kusuka-kusuka itu? Hanes oh, Man bukan? Suki-suki. Oh, bukan iya. Yang aku suka kamu gitu. Iya, itu. Iya, itu Hanes Man, gue suka banget itu. Itu enak banget, sama yang suki-suki-suki itu loh, yang kalau ku bilang oh, suka. Oh iya, itu banget. Suka banget. Bahkan itu kalau bawain tuh kayak senyum-senyum sendiri, oh my god. Setlist yang gak enak menurut aku, DNT. Oh iya, DNT. DNT karena kurang, lagunya kayak harus mikir gitu dulu loh, baru kayak oh iya ini lagu di NT tuh yang ini gak sih? Ada yang korek api itu sih? Bagai iya, tinggal iya. Spanjul iya, itu yang bener-bener. Awalnya kayak lagu barongsai. Oh iya, yang Yosha. Yosha dulu kita latihan kocak wajah itu. Itu lagu ini lagu terus susah dihafalin lagi lagunya sumpah banget. Mana kalau pindah posisi udah mikir lagi ya, if ya. BNT juga iya. Bagus tapi gak sih? Tapi untung aku gak pernah pindah posisi tau. Iya, BNT juga bagus ya, If ya? Iya, BNT. BNT bagus. Unit gue Himawari. Lo unitnya apa? Idol Nante. Tapi aku juga pernah Himawari. Oh iya, If pernah center Himawari, guys. Terus, apa lagi sih? RKJ ya, If ya? RKJ. Kalau RKJ banyak momonya. kita tuh sudah melewati semua, hampir semua setlist ya, If ya? Iya. Berarti kita yang belum adalah TWT dan TWT. Iya, TWT. Kalau SBGN spoiler. Mayan TWT doang, ayo kita enggak ikut. Iya. Tapi padahal seru yang ditunggu-tunggu adalah TWT karena TWT itu seru banget gak sih? Gak tau deh, tapi aku kurang suka sih sama lagu-lagu TWT. Gue suka. Tapi lebih TNM suka SBGN, walaupun iya SBGN susah, tapi parah ya. SBGN tuh susah, kayak wih gila sih. Susah, tapi keren gak sih lagu-lagunya tuh keren lagunya banget. Lagunya keren-keren. SBGN masuk line up ya, wih ditunggu saja. Kita SBGN suruh sampai jam berapa ya? Jam 11 lah ya. Iya. SBGN nih ya tanggal 6 nanti jangan lupa nonton ya. Itu karena di lagi graduation. Iya. Misalkan nih nanti kan if last gen 5 dan suatu saat if graduate, Kak Didi bakal datang enggak? Kalau diundang datang, kalau enggak diundang ya enggak datang. Ngapain datang? Bener ya. Tapi aku juga enggak tahu bisa ngundang atau enggak. Iya, kan kadang ya kan, kayak gitu ya, nanti kayak dari aku tapi nggak tahu juga kan. If kan mau masih lama ya Kak If. Iya, kuliah dulu. Masih lama. Lulus kuliah baru If ini. Graduate ya Kak If. Iya. Pertama kali dekat banget sama If kapan? Kapan ya If ya kalau kita deket-deketnya gitu? Kapan sih If? Dari tim J sih. Enggak sih If. Kayak semenjak iya sih, dulu If di tim T nggak terlalu, biasa aja maksudnya. Iya, dulu aku sama Kak Angel, Kak Meme, kita nggak deket. Kayak cuman, iya Kak Diani, terus kadang juga bercanda dikit, tapi nggak yang sampai. If tuh suka ngebercandain aku gitu loh, kayak anaknya yang suka ngebercandain orang-orang gitu. Iya. Iya sih, karena pas di tim J. Orangnya. Iya, pas di tim J sih, kita kayak udah deket. Karena ya emang gen 5-nya sisa dikit gak sih? Dan kita setim iya. Bertiga ya sama Juli juga. Ada lagi nih. Bakso atau seblak? Seblak. Lo suka seblak gak sih? Suka, tapi aku setiap makan seblak ya langsung diare, weh. Kalau aku bakso sih. Diare pedas. Apa arti aku buat kamu? Aku bakso. Bakso ya kita. Kamu adalah segalanya bagiku, Azik. Untuk If kalau dikasih kesempatan pengen ganti kakak, mau ganti ke member siapa? Siapa If? Kakak Siska sih. Banyak dia mah, Kak Siska, Kak Nadila. Ah, siapa aja deh yang Kak mau. Kak Siska tuh gak diem. Bye. Mau ngapain? Diem. Diem gak? Kocak. Kocak ya emang. Ngapain dia? Mama aku,
Oh, itu mama kamu. Astaga, hai tante. Tante nggak ikut live, tante. Ke dianya aku mau daster, aku mau daster, aku mau duren. Nanti bawain ya. Buset, mau duren, mau daster. Emang lu suka kayak lu suka pakai daster aja, orang Cheryl yang suka pakai. Kayak sebenarnya daster nggak enak gitu tau, kayak rok gitu. Enak, lu nyanyi aneh. Enakan pakai celana. Enggak, enakan daster. Ini Nino ya, bener-bener si Nino pengen gua keplak nih orang nih. Nino tuh gak siapa? Jelas. Nino tuh siapa, weh? Mantan suaminya Andin. Oh, gitu. Gak jelas, kepi banget, kepi. Dia, apa sih, Andin tuh pelakor? Andin mah baik, Andin baik. Oh, kirain dia pelakor. Ah, ini kayaknya masih episode konflik-konflik lah, nontonnya yang kemarin aja. Episode kemarin tanggal 25. Kok dia udah punya anak sih, If? Si Amanda Manopama itunya? Sebenarnya itu anaknya si Nino, Andin sama Nino. Oh. Terus dibuang gitu dia sama Elsa, ditaruh di panti. Terus tapi si Elsa bilangnya kalau misalnya anaknya Andin udah meninggal gitu. Sedih banget sih. Gila. Nggak jelas tuh film. Lo nggak suka nonton drakor gitu ya? Eh, lo nonton itu nggak sih ya filmnya Kak Siska? Gue bahkan nonton, udah nonton, nonton dua. Gue nonton Sumpah dua kali. Ih, gue nonton dua kali karena dia tuh cinta-cintaan gitu kan. Terus gue senyum-senyum kayak gue, astaga. Iya, sumpah ceweknya nyebelin banget. Kayak apaan sih? Tapi awal-awal dia ngedeketin tuh kayak, oh my God, oh my God, oh my God. Iya, gue iya. Jadi kayak, gue nggak halu gitu. Episode naik motor. Ini, gila lu. Sumpah, episode take motor tuh the best banget sih. Al, sumpah, lu cakep banget. Gua gak suka lu kenapa bisa cakep. Tapi udah punya istri. Nggak. Oh, dia udah punya istri aslinya. Udah. Enggak ah. Sumpah, dia kenapa cakep banget. Guys, ayo tanya dong guys. Tanya yang seru. Nanti kita jawab. Lu gak baca komen, gak ada yang nanya apa sama lu? Di aku nggak ada yang nanya. Nanya dong. Mereka malah berkomentar gitu. Well. Belum masih suka main games gak sih? Suka kadang aku main Township. Tau Township gak? Oh, tahu. Township seru tau. Aku mainnya sekeluarga, jadi aku sama papa aku sama Cheryl main Township. Wih, jadi kami suka berkunjung ke rumah, ke kota itu. Hai Ochansang. Nanya apa? Ayo nanya dong yang seru. Dulu tuh gimana? Oh iya, if nanti menjadi generasi 5 yang satu-satunya gimana if perasaannya? Gila sih, sumpah enggak ada akhlak banget emang gen 5. Enggak ada akhlak. Sumpah ya, aku kira kayak kan Kak Diannya emang sama Kak Juli kayak sebelumnya emang ada ngomong ke aku juga kan, emang kayaknya gue mau keluar deh gitu kan. Nah aku kira, oh ya udah deh Kak Diannya sama Kak Juli, yaudah aku kira Kak Aya masih ada nih. Iya. Tahu-tahu ada nama Kak Aya, sumpah. Terus gimana pas tahu kayak gila gitu? Gila kali. Lo gimana if kayak Aya ternyata juga iya, terus lo jadi satu-satunya gen ya udah kayak yaudah deh, yaudah ikhlas gitu ya. Terus sih aku tuh udah nahan nangis kan ini ke pas lagi di tempat latihan kan. Iya weh, nahan nangis. Kita bahkan lagi latihan. Terus abis itu si Kaiin gini, dia langsung bilang, iya dia gini mah sendiri. Sumpah aku langsung nangis. Enggak, waktu itu kita tuh mau latihan. Terus aku tuh emang udah tahu. Jadi tuh udah dikasih tahu kan sama manajemen gitu, nanti bakalan diumumin gitu sekitar jam seginian gitu. Terus oh ya udah gitu, kita akhirnya siap manajemen kayak nanya kayak nanti nggak apa-apa ungkapin aja perasaan kalian apapun gitu kan. Terus pas itu kayak ya pas latihan ya gitu kayak momennya tuh pas mau latihan guys, jadi tuh kayak kita tuh bingung gitu, semua gila orang kayak sih. meluk pada ini, terus kayak aku malah nggak bisa nangis, kayak terharu doang tapi nggak bisa nangis. Terus si If nangis terus
Tadi aku ngomong apa sih? Ngomong apa emang? Gak tahu. Kenapa emangnya? Gak tahu deh. Gak tahu. Maaf ya guys, kalau misalnya aku ada salah ngomong, maaf banget ya. Penonton lu berapa sih, Ip? Penonton aku 2.900. Wih, banyak ya guys. Kakak berapa? 1.200. Ya lu banget. Sepi ya jam segini. Lu pingsan gak? Tahu Gen 5 sisa lu doang tuh. Lu pingsan gak? Enggak, udah kayak ah udah deh. Kak Didi pernah berantem sama Anto enggak? Enggak ya, If itu enggak pernah berantem. Kayak berantemnya kita kayak cubit-cubitan. Lu nyubit gue gitu-gitu. If tuh, yeah. If tuh ya kalau nyubit ya Allah sakit banget, guys. Ampe enggak kadang. Tau enggak sih yang kayak ininya tuh ya enak banget kayak berdaging banget gitu. Kan gue enggak, gue kan kurus. So bener-bener ya. Tapi kadang kalau Kak Dani pakai yang di sini ya ketat tuh kayak enak aja diin. Coba sih If kalau nyubit parah banget ya Allah. Gila, If jadi pionir, wes. Gila sih. Nanti graduation-nya konser ya. Aduh, gak tau deh, Kak Diani. Lo gimana? Lo sedih gak sih? Kita-kita udah mau caps gitu, udah sedih. Mau ini. Aku tuh kalau pas lagi di tempat latihan kayak, oh yaudah nangisnya gitu. Tapi kalau misalnya di rumah tuh kayak langsung yang mikir banget gitu loh, mikir abis itu malah meresapi, abis itu baru nangis banget gitu. Emang lo gak malu kalau nangis ada Eril? Eril gak tahu, aku diem-diem. Kan aku balik badan gitu. Terus kayak air matanya udah bantalnya sampai basah gitu. Emang gak? Sampai yang kayak gitu? Ini saya mampet banget. Enggak, aku tahan. Sampai sampai kuping aku budek. Lah, ditahan emang gak meler itu? Meler, tapi yang kayak ya udah aku langsung lap gitu-gitu. Ya udah sih, Eril suka nangis gak sih kalau ada lu gitu? Enggak sih. Enggak, dia jarang nangis. Kalau enggak penting banget dia enggak nangis. Kocak. Jadi sebelumnya emang F udah tahu gitu ya, If ya, kalau gue emang bakalan enggak lama lagi iya. Di JKT gitu. Kak Juli juga aku udah tahu. Jadi kayak oh iya sih, bahkan kayak heran. Aku sering ngomong gini, If nanti last show gue kita perform ya gitu-gitu ya. Kita suka ngomong gitu gak sih, If? Iya, emang gak jelas. Gue suka ngomong kayak, ih pengen deh If bawain lagu ini. Nanti kita itu ya gitu. Kita suka kayak gitu guys. Iya. Udah merencanakan sesuatunya dari jauh-jauh hari. If nyubit Kak Siska, coba ah mana berani dia nyubit Kak Siska. Cubit tau kadang. Kadang dia Kak Siska langsung kayak gini, If sakit tau nggak gitu. Terus kayak ya udah orang enak aku gitu, jadi kayak If nangisin Yori nggak pas mau, oh If sama Z nangisnya nomor satu gara-gara Yori. Iya, terus aku sama Z langsung kayak berpelukan, terus langsung telepon Yori. Tapi kamu bakal expect gak sih If ada Yori, nama Yori di situ gitu? Enggak lah, orang Yori frontliner tim T. Iya sih, bahkan kita kayak nggak expect gitu bakal ada Yori. Iya, benar-benar terus kayak enggak sih, bahkan aku mikir awalnya apa tau enggak, kayaknya aku deh. Aku udah mikir kayak gitu, kayaknya enggak ya gitu. Tapi ya, emang sih enggak. Yang Yori itu kayak bikin kaget banget, dan Afika juga iya, kayak kaget enggak. Juga kita kayak wow gitu. Kalau emang kita-kita kan emang udah pernah ada ngomong sebelumnya sama manajemen gitu guys. Giliran kayak gitu loh, sedih Yori. Enggak, kalau misalnya aku sama Zi suka isengin Yori gitu ya, kayak ya udah emang iseng aja, tapi kayak tetap sayang gitu. Hah, bohong. Ya sih Yori. Ampun. Bener-bener kayak Kak Diani. Pernah berantem gak sama Zi? Pernah berantem gak, If? Gak berantem, tapi aku pernah kesel sama Zi. Terus aku ngejauhin Zi. Weh, diem-dieman gitu ya? Iya, terus akhirnya aku kan cerita gitu ke Kak Siska, gimana nih aku kesel sama Zi gini-gini gitu. Terus kata Kak Siska, ya udah kamu bilang aja ke Zi kok kamu nggak suka gini-gini. Terus ya udah akhirnya aku ngomong ke Zi, Zi aku nggak suka ya kamu kayak gini, padahal aturan itu bukan aku yang salah tapi kamu gitu. Terus akhirnya baikan ya.
ini deh akhirnya iya, terus dia bilang iya maaf ya kak itu, terus akhirnya udah baik bahkan kan iya tahu if tuh ngasih tahu aku gitu kayak kak mending soalnya kakak aku tuh ngobrol. iya, soalnya kalau misalnya aku tuh kalau sebelah sama orang aku jadi kayak males ngelihat mukanya, males kayak udah males ngomong aja gitu. Iya terus sih jadi sama. ya udah aku mendingan kayaknya emang aku harus selesain gitu dia sama Zi, jadi ya udah aku bilang aja ke Zi Bener sih bener bener aku bener. gak suka sama kamu gini gini ya udah. Aku juga sih kalau udah kesel sama orang kayak ya udah kayak malas ngomong aja gak sih? Gitu. Terus kalau misalnya aku salah sama orang, aku mendingan gak lihat mukanya daripada aku yang kayak nyesek gitu ya, gondok kesel, sendiri gitu loh. Kesel Jadi banget mendingan ya. aku diemin aja gitu. Lil Mons pernah live bareng gak sih? Gak pernah ya? Enggak pernah. Kenapa sih live dong? Karena kita bertiga sekolah. Eh Yori sekolah gak sih? Kayaknya ya sekolah deh dong. Sih. Dia lebih rajin daripada lo. Sakit pala aku. Lu dibohongin di viewers di if baru 1,3. Bohong lu ya? Sumpah, ini udah 3.000. Eh kita screenshot dulu gak sih sebelum aku nggak jelas sinyalnya. Ya udah. Ayo kita foto dulu ya. Satu. Bentar dong, bentar Roy. Bentar kok ini gue. Kak dia ini udah berapa? Udah 2.000 belum? Belum. Eh lama banget. Capture. Oke, yuk. Satu, dua. Ya, aku nggak inian. Ngelag ya? Lagi ya. Enggak, aku ketarik earphone-nya. Satu, dua. Udah. Gue juga mau. Tahu nggak kalau misalnya member yang alay itu kayak gimana? Cepet kayak if. Gini nih. Kayak gini. Ini membernya alay. Gimana enggak, nggak usah orang oh, itu alay. Okay. Aku mau. Yuk, satu, dua. Bentar, bentar. Lama, nanti mataku jarang beneran. Satu, dua. Oh, yay. Lagi dong. Sebenarnya malu tau, kayak diliatin pose gitu. Satu, dua. Dah. Oke. Lu mah serba malu. Apa-apa malu, apa-apa malu. Malu. Collab dong tuh sama siapa? Aku gak suka nih Sotominya. Kenapa? Gak habis ya? Habisin iya. dong. Aku emang itu belum habis, ini. If? If, baca belum, komen dong. Banyak. Lo gak pernah baca komen, gue liat-liat baca ya. Baca dari tadi. Baca, dibacain. Di lu gak ada yang nanya apa? Tunggu ya bentar. Aku mau naro ini tapi takut tumpah. Cheryl! Eh, pastinya malu-maluin. Cheryl! Biasanya aku sarapan jam seginian, terus tidur lagi. Tapi kayaknya ini gak tidur lagi. Eh, jam 9-an gitu sih sarapan. Nomor HP Kak Diani? 08811. Kaget aku. Mau minum dong, tolong. Itu minum di bawah tuh. Gak bau bekas tuh. Minum aja sih. Ya udah tolongin. Makasih ya, Mbak. Ya Allah, jahat banget sih. Lu berangkat kegiatan jam berapa, Eva Meril? Aku. 1 2 3. Kita berangkat kegiatan jam berapa? Yang bener. Kita berangkat jam berapa? 1. Enggak, jam 1.30 deh. Tanggal 2. Eh, belum bikin tugas sumpah dari tadi. Coba sini gua kerjain tugasnya, bantuin. Mengapa sini. Terjadi kerusuhan Mei 1998? Tuh apa? Guys. Hah? Oh yang 98 9 berapa? Mengapa terjadi kerusuhan Mei 1998? Kita mending tanya Google aja. Ih, itu yang kejadian itu loh, If. Iya, tahu yang Trik Sakti itu kan. Ian. Kejadian 998 kan itu? Heeh. Cari aja. Biar ya Allah, ngomong. Jangan. Bener-bener loh, If. Usaha dulu. Ya udah sih, lihat aja. Bener-bener ya. Kalau tragedi 98 peristiwa
apa namanya, yang serem itu ya, ya Kerusuhan ini Allah. diawali oleh krisis finansial Iya, Asia finansial. dan dipicu finansial apa? Finansial tuh kayak keuangan gitu, ekonomi, ekonominya. Finansial Asia dan dipicu oleh tragedi Trisakti di Iya, mana empat mahasiswa. mahasiswa Universitas Trisakti Ditembak. ditembak dan terbunuh dalam demonstrasi 12 Mei 1998. Hal ini Yang pun mengakibatkan mengakibatkan penurunan jabatannya presiden siapa coba? Soeharto. Lu baca. Iya, tapi aku tahu. Iya. Terus itu tugasnya itu. Iya, tapi aku buka dulu deh, aku baca dulu. Terhadap pemerintahan Orde Baru dan keruntuhan ekonomi akibat krisis ya benar sih. Tuh kan teman aku nanya tugas sejarah. Apalagi soalnya ya coba. Kangen deh sekolah. Sabar, aku kopi dulu, kopi, kopi. Krisis moneter, ya itu loh, masalah krismon yang dilirik M2 tuh loh, If. Sedang melanda. Masalah krismon. Krisis moneter, Orde Baru itu, If. Ya benar, Orde Baru. I kangen deh sekolah. Oh, itu liriknya masalah krismon. Iya, masalah krismon sedang okay, melanda. Cuman masalah imon gitu, kayak cuman gitu. Ya Allah, Apaan? Masalah Christmas sir. Ya kan ada lagunya banget. Benar-benar. Ini lanjut nomor 2. Ini cuma 3 nomor. Hah? 3 doang? Nomor 2 apa? Bagaimana proses reformasi 1998 ditandai dengan pergantian Presiden Soeharto dan Presiden Habibie? Oh, yang diganti itu ya. Reformasinya. If juga bunyi guys kalau minum. Emang ada nggak bunyi? Bagaimana proses reformasi 1998? Kopi lagi. Rakyat Indonesia yang selama 3 dekade dibungkam rezim otoritarian Soeharto memutuskan reformasi harus dilakukan mendesak Presiden Soeharto mundur. Coba lu cari. Bagaimana proses reformasi? Ah, nggak ngerti nih. Iya, jadi BJ Habibie itu dia wapres terus naik. Kadiani ngelek. Siapa ngelek? Aku atau Kadiani? Coba tebak. Siapa udah yang ngelek? Masih ngelek gak? Soalnya ini. Enggak. Digantikan oleh presiden saat itu B.J. Habibie, periode ini dicirikan oleh lingkungan sosial politik yang lebih terbuka. Gak tahu ah, If. Panjang. Iya, Presiden Soeharto itu di demo mahasiswa menduduki DPR. Nah, jadi presiden mendapat tentang idul. Sebagai salah satu momen penting dalam sejarah bangsa Indonesia, sebab pada hari Kamis pagi itu, Soeharto menyatakan berhenti dari jabatannya sebagai Presiden Republik benar. Indonesia. Indonesia. Iya, kan dia ditanyanya, bagaimana proses reformasi 98? Jadi kayak tanggal berapa gitu loh, tanggal berapa Mei. Panjang, itu enak banget deh, sih tugasnya. Aja deh. Ya Allah. Kopas dari sini ke sini. Tapi kayak gak nyambung gitu, gak nyambung. Empok lu lagi ngapain, If? Oh. Empok lagi. Dia kalau bangun pagi ya, If ya? Enggak, aku lah pagi.
Pagian kan juga aku dia. ini, kan aku sekolah, dia masih tidur. Kalau tidur jam berapa, If? Tergantung, tapi sekarang-sekarang ini aku lagi tidur kayak di bawah jam 1. Kalau bisa di bawah jam 12 gitu. Iya sih, aku juga karena Karena capek mau lagi. menghilangkan jerawat. Bener, gak boleh sering begadang. Kenapa presiden harus Jawa Timur dan Jawa Tengah? Ya, begitulah. If emang kelas berapa? Kelas 3. Di lo baik banget udah bantuin. Bantuin Google. Google private. Soalnya tuh suka aku yang berbau-bau kayak sejarah sosiologi tuh suka, guys. Kita tuh anak IPS banget, gak deh. Pengen deh pergi-pergi sama tim J, ayo dong. Ayo kan katanya nanti mau makan-makan. Ah, lu mah ngomong doang. Enggak, aku maunya nginep. Ya Allah, nginep gak tuh. Ayolah, kita nginep bareng-bareng. Karena ya kita... Aku bosen. Lu aja sekolah. Suka akuntansi enggak? Kita tadi kan udah bilang. Kan kalau nginep bisa ini. Bisa apa? Bisa sekolah. Ya sih, sambil sekolah. Kakak lebih suka villa atau hotel? Dua-duanya suka sih. Aku villa sih. Emang lo boleh nginep apa? Boleh, kalau sama Ceril mah boleh. Eh bentar, gue cabut dulu ininya. Oke. Headsetnya, soalnya ini baterainya udah sekarat gitu guys. Jadi gue gak ada suaranya ya, Ivy? Ada? Geografi kita nggak suka geografi, bahkan gue itu lupa pelajaran geografi itu menceritakan kayak gimana gimana tuh, kayak gue nggak inget gitu loh. Lo suka geografi? Lapisan, lapisan hidrosfer gitu-gitu ya, kan geografi. Hidrosfer gitu-gitu kan dia bahasnya kayak terus ada hitung-hitungan. Wow, oh my god, lupa banget gue. Iya. Nginep di villa, udah. Villa. If puncak villa kan di Bandung juga. Aku maunya Bandung sih, aku suka deh di Bandung. Nomor 3 sekarang. Nomor 3 tadi apa ya, naik mulu sih. Oke. Nomor 3, pembelajaran apa yang bisa kamu ambil dari peristiwa yang terjadi di bulan nih, Mei 1998. Kenapa? Pembelajaran apa yang bisa kamu ambil dari peristiwa yang terjadi di bulan Mei 1998? Apa itu pendapat lo tentang itu? Pembelajaran yang bisa diambil. Apa? Ngantuk ya. Si Upil kalo nguap hidungnya gede banget. Emang ini. Si Upil ini gak sih? Oh iya bentar, aku balas temen aku dulu. Apa ini sih paling kayak pelajaran penting bisa kayak bergaul tanpa pandang bulu gitu. Hidup maksudnya harmonis apa itu? Ya kayak pergaulan antar etnis dan antar apapun sudah tidak lagi terhambat dengan hal tersebut. Terus hidup harmonis dalam perbedaan, bener gak sih? Sabar, sabar, belum ketik. Bergaul tanpa pandang bulu. Bulu, bulu. Bulu. Oh. Terus Hidup harmonis dalam perbedaan. Bener sih, karena beragamnya etnis, suku, dan ras yang sudah hidup di... Iya, bener banget itu. Saling menghormati. Terus? Saling menghormati satu sama lain. Saling menghormati satu sama lain. Udah sih, gitu aja. Jangan KKN katanya. Jangan KKN. Iya. KKN tuh kolusi, korupsi ya? Hah? Kolusi, korupsi, nepotisme bukan?
Iya kayaknya. Lupa. Itu lu tanya upil ya? Enggak. Nyontek lu ya? Kok soalnya dikit banget if 3 doang? Iya, bentar kirim dulu. Sabar, rapiin dulu. Bhinneka Tunggal Ika, bener banget. Korupsi, kolusi, nepotisme. Bener. Itu KKN, If. Iya kan? Korupsi, kolusi, nepotisme. Bener. Iya, bener. Iya, itu demokrasi yang buruk di Indonesia. Jangan mudah terprov. Iya, bener. Tim J, menurut kalian siapa yang jadi kapten? If lah. Weh. Ya lah, If. Enggak dong, jangan dong. If yang jadi kapten. Eril aja, Eril. Eril deh kayaknya kapten. Azik. Apaan itu? Tugas sejarah. Apa? Udah aman, soalnya tiga doang sih. Lantuk ya. Soalnya tiga doang. Tiga doang. Tugas sejarah 26. Emang enggak ada PR lain? Enggak, satu. Enggak ada. Soalnya kalau misalnya aku Google Meet, aku enggak ada tugas, tapi kalau enggak Google Meet ada tugas gitu. Ada jadwalnya gitu loh. Lu paling suka sosiologi apa, If? Bab. Kayak semuanya Bab suka apa sih. Apa ya? Kalau iya sih. Soalnya sosiologi tuh kayak tentang standar gitu loh, jadi kayak ya udah bisa. Kayak ilmu sosial gitu nggak sih, nilai dan norma. Iya. Kayak komunikasi-komunikasi, interaksi sosial gitu aku suka. Pembentukan kepribadian, pengendalian sosial. Ih, sumpah sih kangen banget, guru gue baik banget lagi sosiologi dulu. Guru sosiologi aku juga seru tau. Dulu sih, sekarang udah enggak. Paling galak guru apa, If? Apa ya? Gak ada sih. Gak ada yang galak masih. Adanya gurunya gak jelas. Ada guru yang gak jelas. Kayak so galak gitu. Tapi kayak dia, dia kalau marah pun kayak kita gak takut juga gitu. Guru paling ganteng yang waktu lo cerita itu siapa? Oh, itu guru agama. Sumpah cakep banget. Iya guys. Gak cakep banget sih. Cuman dia tuh kalau dia tuh matanya coklat, terus kalau misalnya ngeliatin orang tuh kayak matanya tajem banget, terus hidungnya mancung, terus dia tuh juga dulu guru ekskul basket. Keren banget. Iya, terlihatnya kayak keren banget gitu gurunya, nggak sih aja. Aku nyimpen nggak ada ya. Google-nya makhluk astral, astagfirullah. Ya ampun, parah banget sih, kacau. Ini tadi aku nyimpen di mana? Kok hilang? Di mana sih lu? Mau bersin dong ada tadi. Bersin lah. Apa? Oh, materi tugas sejarah. Banyak sih materi sejarah. Suka semua sih kayak yang asal usul benda apa menghargai para pahlawan kalau sejarah. Oh iya, ini penting Amana banget. Sih? Belajar sejarah itu belajar untuk mempelajari kesalahan oh, orang di-download ya tadi kayak aku. Masa lalu agar kamu tidak bisa mengambil pelajaran dan tidak mengulang kesalahan lagi. Itu sejarah. Kok lu dodol sih, If? Hilang jawabannya. Hah? Jawabannya hilang. Enggak ada. Ada.
salah dokumen, salah file. Tidak penting menurut kalian. Menurut aku semua pelajaran penting sih, cuma kadang kitanya aja yang kadang kayak nggak suka. Kalau udah nggak suka sama pelajaran itu, kayak kadang suka nggak ini. Semua pelajaran tuh penting, guys. Sudah sih. Thank you ya gift-nya. Iya, sejarah mah aku nggak bisa. Ya, beda banget. Bisa nggak, If? Si dodol sih, If. Soalnya hilang. Hilang, If. Iya nih, kayaknya. Masalahnya aku. Nggak jelas. Enggak, turun tuh ada file aku, if, tapi kenapa hilang? Karena si Eril tuh suka nggak jelas. Dia suka dilet-diletin, emang nggak jelas orang, ih nyebelin banget. Lu yang nggak jelas. Oh, ini dia ada. If, lo kalau berantem terparah sama Eril ngapain, if? Ngapain ya? Sampai nangis aku gak pernah sih? Hampir mau nonjok dia. Tapi lu gak jadi nonjok. Gak jadi. Ini showroom bantuin If ya. Sambil kita bantuin MTK. Aduh, MTK aja gue gak bisa ya. Katanya cek recycle bin dong kalau ada yang dihapus. Bisa gak? Gak bisa dia mah. Gak ngerti. Tuh dia gak ngerti, guys. Aku tuh gak bisa perkomputer-komputeran gitu. Kita nonton Andin lagi nih. Tuh balik, itu tugas tuh belum selesai. Lo nonton Andin, bener-bener lo, If. Udah kirim. Udah dikirim ke gurunya. Udah. Lo nonton apa itu? Aku lagi kayak breakout banget gitu, guys. Jadi buat kalian yang kalau misalnya tidurnya kurang, kalian bisa ya cukup tidur aja biar mukanya nggak breakout. Terus lebih minum air putih banyak. Lu suka minum air putih nggak sih? Suka minum air putih yang banyak. Suka aku mah minum air putih. Terus makanya lu tidurnya jadi cepet ya sekarang? Iya. Iya sih, kadang begadang itu pemicu buat breakout. Coba tebak aku lagi ngapain? Ngupil. Lagi senyum. Oh, suka ngupil. Harusnya lu yang dipanggil upil. Bisa gak Kak Didi bikin kumis? Gak bisa, coba. Lu mah semuanya bisa. Udah. Setuju enggak? Atau enggaknya ngapel tergantung gurunya. Iya, tergantung gurunya. Kalau gurunya enak mah. Aku sih udah mandi, sih udah mandi. Memang kalau sekolah online gitu lo harus pakai seragam gitu ya. Harus pakai seragam gitu. Iya, soalnya kan open camp. Kadang aku nggak pakai kadang ini kadang di double sama piyama. Cuman biar kayak nggak ribet kan mau showroom juga, jadi pakai aja seragam. Oh, males banget ya lu jadi orang. Kalian latihan jam berapa? Iya. Nah, latihannya tuh nanti sore jam 6 gitu. Cuma cuman ada beberapa yang kegiatan dulu gitu loh, guys. Jadi kayak dipisah-pisah. Jadi kalau aku paling nanti datang jam 5 gitu, jam 5 datang.
karena mau latihan lagi. Maksudnya mau, mau kayak aku tuh orangnya gimana ya? Aku tuh kayak if gitu ya, aku if Z gitu tuh. Kalau misalkan kita mau teater gitu kan, kita tuh selalu nyobain lagu yang nantinya mau dibawain gitu loh, karena kita tuh takut ya gak sih? Iya. Karena Karena kita tuh kan aku tahu ya, aku emang agak stupid iya. gitu. Jadi aku mendingan nyoba sendiri daripada pas dicoba bareng-bareng aku salah-salah. Jadi kita tuh kayak, eh nanti datang cepet ya Aduh. gitu. Kita, nanti kita cobain dulu di panggung daripada nanti kalau dicoba kita nggak bisa terus dimarahin. Jadi kayak ya udah sih tanggung jawab sendiri aja. Kita nyoba dulu di panggung gitu. Betul. Kenapa nih? Katanya pada mau lempar tower. Katanya Kak Fajar mau lempar tower. Mana? Lempar kak, Mana? lempar Iya, dong mana? buat Jangan omongan doang. pada nonton live show aku sih gak dihina, nonton dong nanti streaming Kapan sih itu? hari apa ya, Sabtu gak sih, hari apa, eh nanti kita latihan dulu dong. Latihan apa sih? Maksudnya kamu ini, kamu selesai jam berapa? Nanti kita duluan, coba duluan. Gak tahu. Ayo. Maksudnya kita coba duluan lagu-lagu. Eh, coba dong pada yang kayak itu loh. Kayak pada sama gitu pakai penguin. Penguinnya tapi yang kayak Kak Dita ini. Pakai dong kalau Cute lu. gitu. Ya Yes, dong, samaan dong. Pakai ini dong. Mau. Gue apa ya, pakai apa dong, gue nggak tahu, samaan dong, Mau dong, iya dong, please lah. pada nggak ini dong. Nggak punya apa penguin. Dia ini mau warna apa, apa ya, kayaknya putih, mana ya? Gue juga nggak tahu guys warna. Oh bebek, ya udah bebek aja deh, ini yang warna kuning deh, kuning kuning, warna kuning dong. Ih banyak mau lu, ih aku punya. Iya biar sama, biar kayak wedeh solid banget gitu. Ih lucu banget ya, udah pada pingin bebek Oh. aja weh. Warna biru nggak ada apa guys? Penguin aja dah, capek ganti-gantinya. Yelah, ganti doang, cuman mindahin jempol. Ini dong kayak ubur-ubur gitu warna biru, kalau enggak yang kropi keropi warna hijau. Iya, maunya yang sama semua. Yang gratis deh, yang gratis apa? Warna biru yang mana? Iya, gurita menangis dong, kan ceritanya sedih gitu. Azik, sedih sedih. Kodok ijo, tapi eh ini loh yang keropi gitu. Kalau enggak yang biru deh. Biru, 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 ubur-ubur ijo. Eh, ubur-ubur ijo, ubur-ubur biru. Deh. Ini pada berunding deh, pada berunding mau apa? Iya lah, gue juga Pokoknya nih. harus sama. Gak mau tahu, pokoknya harus sama. Awas aja kalau nggak sama. Warna biru boleh, warna ijo boleh. Serah. Eh, sipit banget. Tuh Nanti kodok aku mau ini pakai Scott ah. kayak yang di podium nomor 3 sama nomor 4, kalian tau gak sih antara ubur-ubur dan itu, ya ubur-ubur, ya ubur-ubur gimana? Kocak banget sumpah. Gak usah lama deh, udah pakai yang kuning aja nih. Repot nih yang podium 1, repot nih. Ya kan dia nomor satu, jadi dia pengen. Ya emang gayanya sengak emang. Mana nih ya kalian ini? Ya udah yang bebek aja, bebek aja weh, bebek aja. Yang warna kuning. Cepet atau enggak? Keropi aja deh, Cepet. keropi yang hijau kayak podium satu, tiga. Ini udah pada ganti, udah pada dah, udah pada ganti beberapa. Buru nggak usah lama.
Ayo ijo 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 Kalau ijo. nggak ganti, kita selesaiin live sekarang. Ya Pilih udah. mana? Pilih ganti atau enggak? Ini lagi. Ijo, kodok ijo. Pada ganti. Nah, pada nurut. Ya gue udah pada ganti kodok ijo, nggak punya. Mana yang lain? Mana mana? Itu yang bawah belum, yang bawah. Ya, yang bawah juga. Nah, nih di podium nih, di podium kalau bisa tuh ijo semua tuh. Eh, keren banget nih. Ada yang bilang katanya disuruh kerja udah diomelin malah showroom. Situ nggak bisa ngatur waktu, jadi ya udah showroom aja, nggak usah kerja. Wih, if punya gue udah banyak if yang ijo. Punya aku juga. Ini yang bawa-bawa belum ganti buruan nggak? Ya. Eh, yang di podium dong, please 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 ganti ijo. Biar kayak member-member lain tuh loh, kalau di capture indah dan lihat itu iya, bagus. Iya, kenapa sih kalau member lain bisa solid, kok ini nggak solid? Nih. Apa diedit? Ayo guys, semangat guys, sudah diganti yuk. Yuk yuk bisa yuk bisa yuk bisa yuk. Yuk. Ya, podium dulu ya dong, kasihan. Bos, ada yang punya yang ganti. Eh, suara aku kecil gak Kak Diani? Enggak kok, kenceng. Buruan nggak sama sama atau live-nya diudahin, pilih yang mana? Kita udah mending sama aja. Kalau itu nanti udah yuk ganti yuk yuk tuh di podium ini, di podium cuma tinggal beberapa gitu ya, nggak sedih banget ya, nggak bisa. Ini si ini yang namanya Dita, tolong ya jangan maunya di waro, buruan ganti yang warna kuning. Iya sih, suaranya cempreng gimana. Punya lu udah keganti semua belum, Yves? Belum. Belum. Ayo karaopi, 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 karaopi. Yuk, yuk, yuk bisa, yuk. Kalian bisa, yuk. Karaopi level berapa, guys? Tuh katanya pada nanya, tuh. Oh, kayak gitu tuh kayak level-levelan ya. Aduh, gak tahu guys, sorry. Masih dicuci belum kering, lucu kali, lucu bajunya masih dicuci belum kering. Kalian kalau yang nggak punya pakainya yang keropi warna ini deh, warna kuning atau warna apa dah itu. Iya, eh sore Kak Diani tuh kayak kecil deh, pada ngerasa gitu nggak sih atau aku doang? Lu doang deh. Ya udah warna hijau, apapun yang warna hijau, pokoknya yang warna hijau. Ih, ada tau if penguin lucu banget di sini. Iya, tadi di aku juga ada yang penguin, tapi katanya ijo itu bayar. Yang penting hijau aja deh. Iya, bener-bener biar hijau. Di aku kuning. Ini ngapa tiba-tiba warna hijau kuning? Dengar gak warna kuning? Ih, di aku udah mulai banyak. Jadi hijau. Iya, kalau enggak kodok yang ada kuningnya itu. Kitisan enggak paham bahasa Indo, if. Kitisan yellow. Yellow artinya kuning. Color yellow gitu, color. Apa sih lu? Apa? Apa jadinya apa? Bebek. Aku warna kuning. Bebek. Iya. Yang enggak ganti warna kuning, aku kick. Aku ban. Kayak yuk, yuk warna hijau green. If kuning, if yellow, Diani green, go green. Iya. Yeah. Iya. Yeah. Yuk, yang penting hijau biar di screenshot tuh kayak indah bagus gitu guys. Bagus. Emang ya sih, ini ada nih namanya fans aku namanya Kadipta. Ini emang orangnya haus waro, gila waro, jadi ya gitu. Emang tadi agak lama dulu. Si Kayami gak punya ya Kayami. Ya sedih banget Kayami. Oh my god, tapi itu lucu. Hijau aja ya. Tuh kayak Kayami tuh warna hijau. Yang penting hijau guys. Ryosan. Kocak ya. Kropi. Kropi green.
Akinasan, Kropi Green. Yuk, bisa yuk. Eh, punya lu udah banyak belum? Udah. Tapi bawa-bawanya masih orang-orangan. Sama. Rambutnya harus hijau gak? Aduh, rambut hijau, serem banget. Yuk, hijau, yuk. Hijau, hijau, hijau. Kenapa sih disuruh aja susah banget? Iya nih, lama nih kalian ini. Aku kuning kok. Iya, kamu kuning emang. Oh, punya lo yang bebek kuning itu nggak sih, yang lucu itu? Iya. Tapi ada yang bilang katanya, aku nggak ada wa yang kuning. Itu kenapa bisa nggak ada? Iya, ya. Emang kayak ini bayar atau gimana sih? Nggak ngerti juga sih. Oh, katanya emang ada yang nggak punya. Level-level katanya. Eh, buruan ganti nggak? Biar kita kayak dikira, ih solid banget nih si Ip gitu. Buruan nggak? Yang penting warna hijau ya, biar dilihatnya indah. Bebek mah gratis. Terus kenapa dia bisa kagak ada? Mungkin dia nggak ngerti pakai showroom kali ya. Kalau naik level dapat avatar baru gitu. Oh, gitu. Kasar banget. Ada yang aku dikatain nih. Katain apa? Dikatain. Oh, katanya tergantung level. Iya, tergantung level. Bener sekali. Tergantung level. Tapi udah lumayan sih ini, udah bagus. Iya sih, aku juga udah main banyak. Capture. Bola. Ayo, capture. Sabar dulu, kita ngaca-ngaca dulu. Bentar guys. Udah, solidaritas emang. Showroom ini emang sangat dibutuhkan. Satu, bentar, satu, yuk, if. Satu, dua. Lagi. Bentar. Aku gak bisa berpose nih. Bentar, if. Ya emang apa ngaca? Ya, bentar, pencet. Satu, dua. Abar, aku juga. Oke. Keren banget sih. Live 10 jam, Fajar drop tower. Oke. Tapi nggak bisa, aku kan sibuk. Iya, kita sibuk guys, sorry. Kita bentar lagi udahan kok. Ya, iya, kan jam berapa sih? Kan jam 11. Bentar lagi lah ya. Kita masih menunggu untuk warna hijau dan kuning. Warna hijau. Punya aku mentok deh. Udah gak bisa pada ganti warna lagi. Katanya levelnya belum ini. Iya. Punya aku juga kayaknya udah deh. Mana bintang? Aku mau bintang dong. Emang kalau misalkan live-nya itu bisa kayak kalau kita udahan bisa ya, salah satu masih bisa live gitu ya? Apa? Kalau collab gitu kayak misalkan kita udahan nih tapi bisa dilanjut gitu. Nggak tahu. Oh bisa katanya bisa. Oh bisa. Kak Denny mau lanjut showroom lagi? Nggak tahu nih.
aku dan sih kayaknya aku mau mandi, mau sama papaku gitu. Jadi nggak bisa lanjut lagi nanti. Showroom Mbak Suwanto. Kan tadi bikin tugas, kawan. Iya, tadi udah bikin tugas tentang Mei 98. Showroom merasakan. Emang iya? Aku nanti malah. Tahu orang showroom aku mah selalu asik. Katanya mandi sama papa, If. Apa? Mandi sama papa, If, katanya. Mandi? Iya, sama papanya maksudnya, guys. Sama mam papa aku. Mau pergi? Enggak, cuman kayak mau nonton bareng gitu. Kan mumpung di rumah. Oh, lagi kerja di rumah ya? Udah pulang justru. Wah, cepet banget. Iya, nanti aku nanti malam aja dia live lagi. Sekarang kayaknya mau beres-beres. Makanya ke Jenny ke tempat latihan, biar aku habis kegiatan, kita showroom dulu, habis itu baru pergi kegiatan lagi. Yaudah nanti. If jarang mandi, enak aja. Iya, if jarang mandi. Aku rajin tau mandi. Enggak, bohong. Udahan kali ya. Nanti malam showroom lagi, guys. Ayo mau enggak, abis aku kegiatan, serius. Ya nanti kita latihan dulu tapi. Ih males, kalau gitu aku gak boleh showroom malam-malam gara-gara udah disuruh tidur. Jadi nanti kita datang cepet ke tempat latihan gak sih? Oh. Kita nyoba lagu-lagu, lu ajarin gue ya. Oke. Okay. Kita udahan dulu kali ya guys. Bacain ini dulu. Aduh. Mulai di siapa aku? Ya. Aku ya, aku ada Kak Fajar di podium 1. Kak Fajar F4. Si yang katanya melempar tower tapi omdo. Nomor 2 ada Kak Fikril. Kak Fikril. Nomor 3 ada Kak Dipta. Ini manusia noob. Ya Allah. Yang keempat ada Kak Raymond. Ini om yang osinya banyak. Yang kelima ada Kak Ahsae. Baterai aku kritis. Yang kelima ada Kak Ahsae. Ini orang so asik. Keenam ada anak Bali. Ini Kamira. Ini baru ngecat rambut. Banyak gaya emang orangnya. Yang ketujuh ada Kak Niko Alexander. Ini Koko Niko. Yang kedelapan ada Kak Rain Alfredo. Ini dia masukin nama aku di skripsinya, dia tahu. Terus yang kesembilan itu ada Kak Alif Julian. Terus yang kesepuluh ada Kak Haidar. Yang kesebelas ada Iflice. Terus yang ke-12 ada Kak Jipo. Ke-13 ada Kak Jajoy. Ke-14 ada Hantu Laut. Ke-15 ada Kitisan. Hai. 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 Terus? Ke-16 ada Sayur Kol. Ke-17 ada Kak R. Triandi. Terus ke-18 ada Kak Felix Jordan. Ke-19 ada Kak Zep. Zep. 20 ada Kak Kivan. Sampai 25 kali ya. 21 ada Kak Arciel. 22 ada Kak YWNTA. Ini Kak Chandra. Kok lu tahu sih, Bar? Tahu dong. Kenal banget ya. Wih, keren. Karena kan kayak dari Twitter gitu suka mention. Oh, terus. Ya ini enggak suka mention, cuma aku tahu. 23 ini ada Kak Lupias. 24 ada Kak Givari 04. 25 ada Kak Irmawan. Dah. Tadi Andi sekarang. Kak, nomor 1 ada Kak T-Rex, ada nomor 2 ada Ryosang, Hai Ryosang. Nomor 3 ada Kak Yami, Kak Oma, Kak Rizky, Kak Ibe, Hak Hoji.
Kak Sulistyawati, Kak Rizky, Kak Bayu, Kak Bawango, Kak Bin Bin Bin, Kak Salsa, Kak Rido, Kak Davi, Akirasa, Kak Fika, Reski, Kak Aje, Kak Didan, Kak Akbar, Kak Muhammad Fajri, Kak Heyu, Kak Kinan, Kak Madu Pahit, Wedeh. Terus ada Baby I Love You tuh guys. Ada Teteh, ada Bim Bim, ada NA, Apple Pay, Always, Kak Susiani, Susi, Kak Maus, Kak Kebot, Budak Garut, Azik, Rinort, Zakiabi, Lupias. Kok Lupias di lu ada juga? Oh my god. Kak Oh Hoirul mungkin dia Mustaqim. HP-nya ada banyak ya. Muhammad Habib Manan. Thank you semuanya. Thank you guys. Makasih semuanya. Udah, berhubung handphone kita udah low bet. Lu juga udah low bet ya, ya betul. Aku udah 20%. Iya sama nih. Dadah semuanya. Terima kasih udah mendengarkan IF Sekolah. Dengan pelajaran matematika dan sejarah. Seru banget guys. Kita ngobrol-ngobrol sambil nemenin IF Sekolah. Nanti kapan-kapan IF suruh showroom ambil sekolah. Jadi kalian bantuin. Kalau misalkan IF lagi sekolah kalian, di namamu boleh ditulis di skripsi. Boleh, silakan kakak dengan senang hati Azik. Oke, semuanya terima kasih. Bye Makasih, bye. Selamat istirahat. Bye. Selamat selamat kerja kembali, guys. Selamat bekerja, selamat sekolah, selamat semuanya berkegiatan. Dadah. Bye Terima semuanya. kasih. Makasih. Thank you so much.